Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transportasi Indonesia. Jaya selalu transportasi Indonesia. Mari dukung perkembangan channel ini dengan men-subscribe, like, and share. Jangan lupa komentari juga biar tambah seru. Terima kasih. Semoga dapat menghibur para pecinta transportasi Indonesia. Kita lagi ngobrol nih sama driver Manggis. Ntar saya masukin. Kang saya namina ya? Surya. Kang Surya, kumaha Kang Surya? Kabarna damang? Alhamdulillah damang. Kan. Wah, biasa bawa apa nih Kang Surya nih? Biasa bawa elap Manggis jurusan Tasik Banjar. Oke, elap jurusan Tasik dari Bandung ke Banjar. Banjar. Terkait jadwal, gimana jadwal? Dari Bandung jam berapa? Dari Bandung jam 3 pagi. Bandung jam 3 pagi sampai Banjar. Jam 8 pagi-pagi. Jam 8 udah sampai Banjar? Udah. Terus balik lagi? Balik lagi jam 8. Jam 8? Nyampe Lohor. Oh, nyampe Bandung Lohor. Udah tuh, habis itu ngasih orang. Orang. Berarti Sarit ya? Sarit, jalan Sarit. Oh, Sarit. Oke. Okay. Berarti nginep di sono dong? Nginep banget di garasi di Bandung. Oh, Bandung ya. Mantap-mantap Kang Surya. Kapan-kapan nanti kita buat liputan bareng nih. Ya, makasih Om. Oke, sama-sama. Yang penting selamat sampai di tujuan ya. Amin. Bawa penumpang cepet, cepet itu bonus katanya ya. Iya. Kalau cepet bonus. Tapi orang rata-rata naik elap itu selain tepat waktu apa yang dicari tuh? Itu aksi salib. Oh, aksi salib menyalibnya ya. Oke, mantap. Nanti kita jalan-jalan bareng ya. Kang Surya, makasih ya. Oke, sami-sami. Salam. Ya. Sini pas belokan Tapal Kuda di atas sana itu yang ada bis Budiman macet itu merupakan Pasar Lewo.
Nah, ini ada elep, dua elep. Masih? Oh. Padung tuh. Padung diharap lah. Si tadi tuh nggak naik-naik dia ya? Nggak naik-naik. Hah? Nungguin apaan ya tuh? Bis katanya. Oh. Dari motor lah. Sono no, bagus no kamu no diri di sono no. Yang ada plat kuning. Dua dia ada. Oh, banyak tuh. Serem amat itu. Ngapain? Iya, bahaya itu anak-anak kecil begitu. Motor doang padahal. Mau overtake nih elep, nggak bisa. Enggak. Ya Zah, hati-hati Zah. Ya, Iza pulang. Kamu dari sana dong, jadi dapat yang dari sana no.
coba ke apa namanya? Trek mana? Yang kayak di Gentong. Ini ada kesempatan akhirnya saya bisa hunting bareng sama beliau. Alhamdulillah biasanya sama malam. Nah, Ajay keluar kalau malam sama siapa? Sendiri semalam. Tadi malam keluar? Malam tadi keluar. Kemana? Di RM Ropita. RM? Ropita yang di atas. Oh, Ropita tempatnya Prima Jasa. Oh iya iya. Rest area mana? Enggak ada. Sini aja. Biasanya udah sepi. Slower kembali kan. Rest area. Kalau di Pananjung mah ada. Lah Pananjung bukannya lagi dibetulin? Elep. Bukan lagi dibetulin dia Pananjung. Saya sambil ngobrol nih sama Kang Ajay. Merdeka dos. Pertek. Yes.